Oke teman-teman, seperti di layar kalian ya, kita melanjutkan challenge kita yang kemarin kita main di tier epic. Dan kali ini ya, kita akan menggunakan hero yang paling dibenci ya di tier epic ya. Cuman kita setting dulu susunan emblemnya. Kita pakai emblem Sun ya, pakai emblem Sun. Yang ini, ya Sun Nisheng. Nah ini ya teman-teman ya, susunannya itu ada bravery, ada 3, kemudian ada bravery-nya ada 3 nih ya, 3 3 3, ini 2, ini 1, ini 1. Nah, ini susunannya hero ini keren sih. Cuma sayangnya hero ini dibenci, cuy, di tier epic khususnya ya. Di tier epic, di tier legend, bahkan di mythic, hero ini hero haram, seolah-olah kalau kalian ngepick hero ini itu tim kalian sendiri itu kena mental ya. Hero ini kasihan ya. Ya untuk build-nya kita kasih tahu, kita tutupin nanti hero ya. Ini bisa kalian capture ya. Untuk build-nya, nah ini build-nya ya teman-teman. Nanti hero-nya kita tutup ya. Ini kita ganti udah full item, kita ganti Merevic Roar ya. Nah, inilah build the best hero haram ya di Land of Dawn ya. Kira-kira kalau dengan build kayak gini, kira-kira menurut kalian apa hero-nya ya? Oh iya. Yeah. Kita langsung solo ranked aja sih, bener gak sih? Ah. Oke, kita langsung serepet solo ranked. Yeah. Ini hero yang harusnya hati-hati ya kalau kalian pick di solo ranked, khususnya kalian yang di epic ya. Hero ini kasihan ya. Selalu di anak tirikan lah ya, cok ya. Dan hero yang sama sekali apa ya, selalu dikeluhkan, dihina, dicaci ya. Seolah hero ini harus di delete dari Mobile Legends. Pro player pun benci, cok. Kita pakai solo ranker ya. Ini hero terohok di bumi ya. Dan tertelek di tier epic ya. Kita solo ranker aja. Gak usah takut lagi. Dengan susunan emblem kayak tadi, dia tuh di early kuat, di cuman kelemahannya jalannya lambat sih aja. Oke, ditemani kalian sahabat Ngenyos ya, dari Sabang sampai Merauke pastinya. Welcome back again ya ke channel Oho. Iya. Cuman kalian kalau pakai ini, pakai hero ini harusnya ditemani tank sih ya. Ini no cut no edit ya. Temenin kalian sahabat Ngenca, ada Bad Rowi ya, Bad Rowi. Ada Wulan juga nih, anak sarankan pick. Kita masih login di akun yang ke-7 ya. Ditemani Kopi Paman dari Jambi. Kalian kalau epic, kalian ngeban hero epic ya. Nah, kita ingetin. Jadi baik kalian yang tier epic, kalian ngeban aja hero-hero yang di epic. Oke, okay. Kalian absen dari absen. Absen dari mana saja kalian berada. Baik, kalian sudah hadir di tayang perdana. Terima kasih banyak. Thank you so much ya. Kita akan menggunakan hero yang paling ya. Paling-paling dan paling terohok ya. Kasian hero ini. Serius, kasian banget hero. Apakah kamu ingin berteman dengan Telek? Oke, boleh. Ini Franco sih. Franco. Gatot guys. Gatot Roam ya. Gatot Roam. Cuman hero ini harus apa ya? Hati-hati kalian pakai di solo ranked ya, gitu. Padahal hero ini bisa rasa ngecheat kalau udah jadi full item yang kita sebutin tadi build-nya. Kalau build-nya udah jadi tuh sakitnya tuh sampai ke sum-sum, cok. Kekuatan hero ini bener-bener keluar banget loh di late game. Wah, ini paling tahu clue-nya. Hero dibenci, sering kena caci, diremehkan, paling nggak guna, diledek. Hero-nya adalah dari penderitaan. Eng eng eng. Yeah. Ini hero-nya ya teman-teman ya. Aldous ya, pasti ya. Bukan, bukan Aldous. Hero-nya bukan Aldous ya, tapi apa menurut kalian?
dengan Buit kayak tadi ya. Menurut kalian apa? Hero-nya adalah sniper. Siapa yang harus kubunuh? Hero-nya adalah Leslie ya, teman-teman ya. Jadi hero Leslie adalah hero yang paling dibenci di segala tier ya, khususnya bagi kalian yang main di tier epic solo ranked ya. Pakai ini langsung ngiseng ya. Wih, angel cuy. Oke, mengambil bahas malah kita menggunakan hero yang paling dibenci di tier epic ya. Hero cheat adalah Leslie. Kita ketemu ada Harley, kemudian Zilong, Granger, Nana dan Dairot. Kelas. Kita satu lane sama si Granger menang sih. Ditemani kalian sahabat saya yang ganteng ya dari Sabang sampai Merauke. Welcome back again ya ke channel Oho. Leslie, Cyclops, Gatot Kaca, Franco, Xbox. Aima. Yo, di late game menang sih, di late game menang. Jadi Leslie ini kalau kalian dengan susunan emblem kayak tadi itu kuat banget di early ya, sakit. Tus-tus udah sakit banget. Enaknya ini kalau Leslie ini bagusnya di GB ya, jadi ditemani tank gitu enak. Harus jadi, walaupun kelemahannya emblem tadi jalannya lambat, tapi damage-nya lebih sakit. Welcome to Umbutla, the spirit of Oho is back. Oh yeah. Os. Ini apa ya, dengan Leslie ini sebenarnya hero-nya powernya ada sih ya. Cuman kalian harus di GB dulu ya. Ke rumput sini. Oke, terima kasih kalian. Ini hero yang paling dibenci, kasihan cowok hero-nya. Jadi kita pakai. Trot. Nah, 438, 37 ya. Trot, 513. Ini mati nih. Ini flicker ya. Bos, flicker adik-adik. Bayangkan di early aja 500, cok, damage-nya. Bos, repet. Tahu adikku. Oke, kita dapat duit ini ya di bawah 5 menit. Bos. Bos. Last hit, last hit. Oke. Sabar, sabar. Oke, kita beli sepatu dulu ya. Nanti udah late game kita beli, jual sepatunya. Trot. Di flame shot. Sabar, sabar. Kalian mainin skill satu aja sih ya. Aku bukanlah serigala. Kau masih 315 sih, naiknya 500. Sabar, sabar, sabar. Kita tunggu dulu sih. Sabar, 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 sabar. Gak ada, cok. Kita langsung beli ini Wind Talker ya. Target dalam jangkau. Dan kamu juga. Bos. Udah 700 sih, udah sakit nih. Trot tuh 490 ya guys ya, kelas. Sabar, sabar. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Sabar, kita enak sih di GB ada ulti sih. Trot 500, ini mati nih kalau gak balik. Balik, woi. Beritahu adikku waktunya makan malam. Oh. Bisa gak sih? Ini harusnya mati sih. Ah, pos. Nah, kelas. Jadi bagi kalian yang ini, Leslie ini hero-nya harus ditemenin sih ya gitu. Harus di GB gitu loh. Ini duit ya. Ini hero cheat, cok, kalau kalian tahu. Dengan susunan emblem kayak tadi itu nge-cheat rasanya. Di ulti ya, Mas. Wah, mati dia, guys. Was. Aku bukanlah serigala. Sabar, sabar. Ataupun domba yang dikorbankan. Sabar. Kalian pencet skill 1 dulu, damage-nya keluar sih ya. Ini mati. Was. Kalian bahkan tidak ulti, ya? Tahu kalau kalian cocok. Trot, oh, skill 2, trot, bos, mati nih. Nah, mati nih. Kita ulti aja mati nih. Nah, keluar kau.
Satu tembakan. Oh, langsung mati guys. Jadi Windtalker ya. Sudah Windtalker, kalian beli Berserker Fury aja pakai critical. Memang kelemahan dengan emblem kayak tadi itu dia jalannya lambat ya. Jadi kalian main timing aja. Main landing gini. Nah, ini main nge-fresh namanya, nge-fresh lawan. Sabar. Datanglah mendekat. Missing ya, missing. Oh, Nana di mid. Harus hati-hati sama Zilong sini, Zilong. Sabar. Di sini enggak, cuy. Beritahu adik. Wos. Wah, ngelanggar. Se. Ini mati sih. Di sini enggak? Ada ulti dia. Ayo, perang kok. Wos. Oh, enggak kena. Tak ngising lo apanya missing. Wos. Mati lo. Satu tembakan. Sini ya. Ini ya. Oho, mati. Nah, kelas. Aduh, panik. Panik hancur. Balik dulu ya teman-teman ya. Dengan susunan tadi, dengan emblem seperti tadi, silakan kalian mundurin bagian yang baru mampir. Itu kalian akan sakit di early mid game sampai ke late game. Kelemahannya, dengan susunan emblem kayak tadi, memang jalannya Leslie lambat. Cuman kan tertolong dengan Windtalker gitu. Trot! Oho! Double kill! Last! Pele, kasihan loh Leslie ini. Sebentar lagi Leslie ini akan di-revamp ya. Dia kalau pakai skill 1 dia bisa meniru lingkungan. Kalau di dekat rumput jadi kayak rumput, dekat batu kayak jadi batu dia, cok. Di meta baru nanti ya. Wos. Mati loh. Mereka akan mati. Wos. Satu tembak. Oho. Leng. Rosot. Oh, salah. Aduh. Alah. Lu jadi Berserker Fury, cok. Sabar. Jadi sebenarnya Leslie ini hero-nya ini kuat ya. Cuman kalian harus main timing sih gitu. Jadi kalau kalian ada teman-teman kalian ya tier epic yang sering menggunakan Leslie ya. Kalian tuh harus sadar sih sebagai ruang roam khususnya tank. Kalian ini sih GB dia lah, temenin kalian di god lane. Soalnya di late game ini gendong, cok. Serius, udah jadi ya Berserker Fury. Ini udah sakit sih. Dua kali tembak mati sih harusnya. Oh, mati langsung guys. Ayo ini mati. Ulti. Wos. Las. Sakit, cok. Ini item ketiga itu kalian bebas ya. Scarlet Phantom boleh. Atau Blade of Heptasis boleh. Tapi kita Scarlet Phantom lah ya. Blade critical-nya itu maksimal ya. Hero cheat ini, cok. Serius. Wos. Skill 2. Nah, skill 2 deh, guys. Ini mati nih. Wos. Rosot. Nah, healing spree. Ini mati nih. Satu tembakan. Wos. Satu nyawa. Wos. Mati tuh. Nah. Nah, kelas. Triple kill adik-adik. Kohok lah guys, nge-cheat ini. Aku bukan serigala yang lapar ataupun domba yang dikorban. One shot, one kill. Target dalam jangkauan. Jadi kalau udah apa ya, skill 1 tuh kalian enggak bisa diserang, cuk. Sama Cyber sama Zilo enggak bisa dicucuk. Sabar. Datanglah mendekat. Missing ya, missing. Jadi keunggulan Leslie ini skill ultimate-nya tuh bisa open rumput ya. Dan bisa membuka map. Pokoknya kalau musuh di dekat yang kena ulti itu kebuka dia, cuk. Posisi mereka tahu.
missing loh. Target dalam jangkauan dan kamu juga. Oke, nah jadi ya Scarlet Phantom udah sakit banget sih di kritikalnya nih, cok. Ini mati nih. Wos. Ah, kelas. Mati nih. Ah. Sakit, cok, serius. Aduh. Ada flicker sih gua. Aduh, flicker juga dia, guys. Adikku, waktunya makan malam. Mid siapa, cok? Aduh, ini item keempat tuh kalian beli Endless Battle aja sih ya, Endless Battle. Baru kalian nanti beli BOD. Nah, udah late game kali kalian bisa sih nanti beli WON, cuman kita nggak usah sih, biar damage-nya itu critical dan nge-cheat ya, rasa cheat. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Nih open rumput. Nah, kan itu dia. Jadi ultinya itu memang open rumput, open map lah ibaratnya, nge-cheat ya. Aku bukanlah serigala yang lapar. Oke, dapat. Yang ini mati. Trot. Mati tuh. Nah, kelas. Missing loh direct-nya, cok. Di sini dia main tikam, anjir. Ini mati nih. Enggak mati, cok. Mana Zino tadi? Aduh, balik dia, guys. Direct missing ya. Direct mana tadi ya? Saya. Taultilah dulu. Ah, itu dia di rumput ya, guys. Sini. Konsil kan? Ah, flicker deh, guys. Bukanlah serigala yang lapar. Pengalangan. Ataupun domba yang dikorbankan. Saya Franco mundur, saya. Franco udah jadi ini sih, udah jadi Athena, enggak apa-apa, enggak mati. Kalian bahkan tidak akan Wos, repet. Aduh. Ngalangal. Missing. Wah, mati perangkonya, guys. Aduh. Beritahu adikku. Sorry. Malam. Ngeri lu, Zilong. Kita mana Zilong tadi ya? Dan kamu juga. Oh. Flicker dulu dong. Wah, ngalangal. Bos, jangan kill terus Leslie. Oke. Sip. Sabar ya teman-teman ya. Ini sebagai rasa apa ya? Rasa pembelaan bagi kalian yang sering dimaki pakai Leslie. Ini biar ada hero nge-cheat, cok. Serius. Yang penting kalian main timing aja sih. Open map. Sakit, cuy. Belum mati ya ulti. Lu mati enggak ya? Satu tembakan. Wah, wow, ulti dah, guys. Shoot. Bisa gak yang ini kita kill? Ada pasif enggak deh ya? Mati sebelum mereka mengenalku. Wos. Oho. Wos. Mana dia? Aduh! Ini boleh loh dia, ada pasif di adik-adik. Ah, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini sebagai rasa solidaritas bagi kalian yang benci dengan Leslie. Padahal Leslie ini itu memiliki kekuatan yang sangat mematikan ya. Ya, walaupun hero ini paling dibenci para pro player. Ini hero yang apa ya? Kalau kalian main solo ranked pakai hero ini, lawan kalian bisa kena mental. Kenapa harus Leslie sih? Gak ada hero lain. Betul ya? Dan ini kuat padahal, cok. Ini mati nih. Kecer. Wos, mati. Sini lah, maju. Dolti. Nah, mati deh. Satu nyawa melayang. Nah, kelas. Ayo, gas. Udah flicker gua. Oho, angel. Wah, kena nana kita, guys. Jadi untuk sahabat-sahabat saya sekarang yang masih di tier epic, ini hero yang sebenarnya bisa kalian pick ya. Intinya kalian harus apa ya? Bermain santuy ya dan enggak usah mendengar kata-kata negatif. Ini mati.
cengak leh, mati tuh. Belum ulti kan dia? Dar, jedal skill 1, skill 2. Dar, skill 1. Nah, kelas. Jungle kita GG ya. Jungler kita ini kayu fix. Yang pakai expo. Tampil aja buff merah. Oh, kelas. Ini Zilong atau Dairot dua kali tembak nanti kalau jadi full item mati ya. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Tampil dulu. Oke, ini Rong gendong loh, cok, di late game, serius. Satu tembakan. Perompot dulu, nyaman. Udah kebuka ya, Asem. Sabar. Kita cicil aja sih. Skill 2 nanti. Wos. Dah, kalian kabur. Kita deketin lagi, masih ada skill 1, skill 2. Ini kita skill 1 mati nih. Mati. Prot. Kita balik dulu. Depan lawan dia enggak apa-apa. Kita ulti dulu sih. Berapun map mana ya? Kita ambil dulu nih. Ada Harley sih. Percaya enggak kalian di sini? Kita ulti coba. Siap. Tunggu. Nah, kan bener. Kebaca, guys. Itu mati, tarik. Oh, langsung mati dia, guys ya. Ini hero nge-cheat ini, guys. Ada flicker sih kita. Ada flicker, nggak usah takut sih sama Zilong. Beritahu adikku, waktunya makan malam. Oh. Ada flicker kita. Ayo Long, sini Long, maju kalau berani kok. Ada flicker. Kalian bahkan tidak akan tahu kalau aku meleset. Panik dia. Long mimpi basah membunuh Leslie lo, top global ini. Oke, enggak apa-apa sih. Enggak dikasih buff merah kita anjir. Aku bukanlah serigala yang lapar ataupun domba yang dikorbankan. Ini irungnya nih kuat. Oh, irung gendong ini anjir. Cuma kalian mainnya timing aja sih, main timing itu. Main lane dan mainin skill 1 ya. Tuh. Kalau ultinya penerumput. Nah, itu kan penerumput ya, guys. Datanglah mendekat. Coba kita sini. Sini. Sabar. Sabar teman-teman ya, sabar. Hero meta ini loh, kalau di tier epic harusnya bagi kalian pembenci Leslie sadar loh teman-teman ya. Mengenalku. Ini mati nih. Pos. Oh, aduh. Aduh, ulti. Nah, mati. Nah, ayo gas. Nah, double kill. Oh iya, yeah. Mana dia? Triple kill. Skill siji. Trot, skill siji. Trot. Kelas buta map seperti EVOS di bawah jebol. Kalau aku meleset. Sampai dulu ini. Gendong lo, cok. 20 kill anjir. Satu tembakan, satu nyawa. Wah, hari, cok. Ngeri, cok. Kita inilah. Kita deket. Jadi kalau kalian pakai Leslie itu kalian deket-deketin tank aja atau support ya. Shoot. Oke. Cat tidak pantas. Aduh. Oh, ya Allah sakit. Kok sakit ya? Nananya. Boleh lo. Udah jadi pull item nanti sepatu kalian jual aja sih. Kalian langsung beli item cheat ya. Merefic Roar. Gak usah pakai WON sih menurut kita ya. Merefic Roar bener gak sih mana dia? Nah ini. Merefic Roar tuh untuk ngatasi Diggerot sama Zilong di late game ya. Tapi kan mereka satu pun gak ada yang buildnya itu build defend ya. Gitu. Ini dua kali tembak der tuh mati sih Zilongnya. Jadi bagi kalian para pembenci Leslie, mungkin kalian itu tidak ini ya. Apa ya? Harusnya bisa kuat mental ketika kalian main solo ranked. Padahal hero ini kalau di late game bisa gendong sih. Jadi nggak selamanya ya. Walaupun banyak yang dibenci hero ini kasihan sih, cuk. Kita ataupun pakai. Domba yang dikorbankan. Gitu. Jadi yang penting kalian itu ya menikmati hero apa aja sih kalian pakai itu memiliki kekuatan masing-masing. Satu tembakan, satu nyawa. Dan memiliki keunggulan masing-masing gitu. Leslie itu ultimate-nya bisa open map, open rumput, cuk. Termasuk teman-teman yang kena lock ultimate-nya Leslie itu kebuka rumput mereka sembunyiin ketahuan mereka. Dan kamu juga.
Ada flicker sih. Ah, gas, bisa nurut toh tuh. Ini nanya dulu sih. Mana tadi? Wos, mati nih. Nah. Aduh. Satu tembakan, satu nyawa. Enggak mati, guys. Nananya lo ngeselin, sumpah. Beritahu adikku. Missing ya. Waktunya makan malam. Saya. Ada lo, Cok. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Kita enggak pakai WON enggak apa-apa sih ya. Kalau musuhnya jago kali bolehlah kalian pakai. Kita enggak usah ke WON enggak apa-apa. Sabar. Cuman kalau dicucuk Zilong langsung mati sih kalian di late game ya. Itu, Sabar. Bayangan, Cok, 21 kill coba bayangkan. Oke, dapatnya. Ini Zilong nih. Bos. Panik enggak sih dia? Ulti enggak dia? Alah di freestyle ya, guys. Di flicker ke rumput dia nyucuk skill 1, skill 2 ya. Open map dulu sih. Beritahu satu tembakan. Tuh kan. Ah, ini mati tuh. Nah, kelas. Ini nih, udah jadi sih Leslie-nya, Cok. Leslie. Bos. Wih, tengah tuh teman-teman ya. Will cheat ini. Oh, yeah. Alat dulu nih. Aku bukanlah serigala yang lapar ataupun domba yang dikorbankan. Mereka akan mati sebelum mereka. Oke, nice. Satu tembakan, satu mati tuh. Walah, Cok, enek pasif dia, guys. Trot. Healing spray. Ini ada buff merah. Ada Zilong. Ingat baik kalian pakai Leslie deket-deket tank aja sih ya gitu. Cuman kalian kalau pakai Leslie hati-hati ketemu sama Hayabusa, ketemu Ling itu hati-hati kalian. Hero counter mereka tuh, counter Leslie murni itu ya. Cyber itu bisa juga. Trot. Ini mati nih. Oho. Dua kali tembak. Oh. Hero cheat. Hai kalian para pembenci Leslie ya, tolonglah. Makanya kalian kan main Leslie itu sambil ngopi ya, jangan sambil ngehayal kalian. Tolonglah. Mana? Jadi hero yang paling dibenci di seluruh tier hero-nya adalah Leslie. Padahal hero ini sebenarnya build-nya bisa build nge-cheat ya, build cheat. Bagi kalian yang ketinggalan ya, jadi build-nya full item itu tadi pakai sepatunya attack speed, kemudian Windtalker, Berserker Fury, kemudian Scarlet Phantom, Endless Battle, BOD, dan kita jual sepatunya beli Merevic Rod. Ini itemnya udah full jadi. Ini build-nya ini build apa, Cok? Build cheat ya. Hyper kita aja digendong, Cok, 272 anjir. Oke, thank you so much kalian sudah nonton dari sampai skip ya. Thank you, terima kasih banyak. Jadi bagi kalian yang pembenci Leslie, tolonglah mulai dikurangi sekarang ini. Sebenarnya Leslie ini memiliki damage yang lebih sakit dari MM lain kalau di late game. Kuncinya bagi kalian yang main Leslie deket-deket tank atau deket-deket dengan support. Bagi kalian yang main solo ranked mungkin nggak di cover sama sama support maupun sama tank, kalian harus lebih berhati-hati main turret aja. Sampai ketemu lagi next video. Selamat mencoba build ini, terbukti nge-cheat ya dengan emblem seperti yang apa ya. Silakan kalian mundurin aja tadi yang baru kalian mampir. Sampai ketemu lagi next konten. Hati-hati kalau kalian main solo ranked di epic pakai Leslie. Oke. Sampai ketemu lagi next video. Dadah. Assalamualaikum semua.